Jadi wis kaya ngono kono aja cek nyelek-elek Islam. Angger Islam dicurigai terus. Wong galak radikal kok ngomong radikal di Mojokerto. Enggak ono lek kene, Pak. Enggak ono. Sing radikal iku pemerintah. Memaksakan pendapat terus menerus. Halo sahabat Inspirasi News. Ungkapan MH Ainun Najib atau Cak Nun dalam ceramahnya mengenai paham Islam radikal di Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Dalam ceramah tersebut, Cak Nun mengatakan ada pihak atau kelompok tertentu yang hendak membangun narasi seakan-akan Islam mengerikan, padahal tidak. Dikutip dari video berjudul Cak Nun marah ketika Islam disebut radikal di saluran YouTube masyarakat Ma'iyah, dia menilai tidak ada tanda yang membuktikan bahwa Islam itu radikal. Sejauh ini, kata dia, Islam acap menghadirkan kebaikan, keadilan, serta rasa syukur bagi para penganutnya. Islam yang mengajarkan rasa syukur, dan rasa syukur itu tidak ada di luar Islam. Dunia ini seharusnya bertengkar terus, tapi karena orang Islam pintar bersyukur, maka dunia menjadi aman. Indonesia sangat butuh Islam kalau ingin aman, karena orang Islam sangat pandai bersyukur, ucap Cak Nun pada Rabu 23 Desember 2020. Cak Nun mengingatkan, jangan pernah sekalipun menjelek-jelekkan Islam dengan menyebutnya sebagai agama radikal. Bahkan seandainya hal itu terus dimainkan, Cak Nun tidak segan mengadukan pada sang pemilik agama. Jadi, jangan selalu menjelek-jelekkan Islam. Lama-lama saya hilang kesabaran. Ini saya masih sabar sampai sekarang. Kalau kamu selalu menjelek-jelekkan Islam, nanti saya laporkan pada yang punya. Bila tak ada Islam, pasti berantem terus, tegas Cak Nun. Menurut Cak Nun, istilah radikal yang acap dialamatkan kelompok tertentu pada Islam sebenarnya bermula dari politik kanan di Amerika Serikat dan Cina, sebab mereka takut Islam kembali berjaya dan menguasai dunia. Parahnya, kini narasi tersebut juga dimainkan di dalam negeri, di mana mayoritas penduduknya bahkan beragama Islam. Cak Nun meminta polisi dan pemerintah sebaiknya tidak ikut memainkan narasi tersebut, sebab kalaupun ada radikalisme di Indonesia, maka pelakunya bukan Islam, melainkan pemerintah itu sendiri. Jadi tolong Pak Polisi, pemerintah jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekkan Islam sebelum nantinya saya marah, sebab ada saatnya saya tidak diam seperti sekarang. Tidak ada di sini, Pak. Tidak ada Islam radikal. Yang radikal itu pemerintah memaksakan pendapatnya terus. Bila saya teruskan, saya mau berdebat nasional tentang ini, ujar Cak Nun. Jadi tolong Pak Polisi, Bapak Pemerintah, jangan terlalu ikut arus menjelek-jelekkan Islam saat durungnya aku muring-muring. Ada saatnya saya tidak akan diam seperti sekarang. Anggitmu badi apa aku ini kira? Mereka merkaki bersyukur dan terus nolkara awakmu. Aku ini Pak Nuslarto, aku bisa ini Pak Nuslopo yang di Jakarta ini aku gelom. Tapi aku gak melakoni ucapan mereka, aku bertemu dengan rakyat yang penuh rasa syukur, penuh perdamaian, penuh kerukunan tiap hari, tiap malam, di mana-mana. Jadi wis kaya ngono kono aja cek nyelek-elek Islam. Angger Islam dicurigai terus. Wong gak ono radikal kok ngomong radikal di Mojokerto. Enggak ono lek kene, Pak. Enggak ono. Sing radikal iku pemerintah. Memaksakan pendapat terus menerus. Nek terus no, aku gelem berdebat nasional.